Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang bahagia Dr. Fadilah binti Muhammad Osman, pada hari ini kami daripada kumpulan AA Kampus Melaka akan membentangkan salah satu tugasan yang diberikan kepada kami, iaitu hubungan manusia dalam pentadbiran, iaitu pentadbiran di Japrun Asahan. Untuk maklumat doktor, kumpulan kami, saya sendiri, Suhaidan bin Haji Noh, Saudara Muhammad Rafiq bin Hussein, Saudara Zulkifli bin Marais, Saudara Rafi bin Tomino dan juga Saudara Dinesh, anak lelaki Murti. InsyaAllah pada hari ini kami akan membentangkan tentang struktur organisasi yang ada di dalam Japrun. Apa itu Japrun? Jadi Japrun ialah jawatankuasa pembangunan dan penyelaras Dewan Undangan Negeri dalam negeri Melaka. Jadi untuk makluman, Melaka lah salah satu-satunya negeri yang ada di Malaysia yang mewujudkan Japrun bagi membantu kerajaan negeri dalam merancang dan memperbaiki pembangunan di tempat tertentu di dalam kawasan Jun. Untuk makluman, negeri Melaka ada 28 Japrun. 28 Japrun yang beroperasi di negeri Melaka yang dipromosikan oleh Yang Berhormat Adun, iaitu ahli Dewan Undangan Negeri itu sendiri. Sekiranya pemerintah pada kali ini adalah Pakatan Nasional, diperintah oleh parti politik yang menyokong Pakatan Nasional. Sekiranya yang mana pembangkang, iaitu Pakatan Harapan, akan dipegang Japrun tersebut oleh Pusat Penyelaras dinanti oleh Yang Berhormat Ketua Menteri Melaka. Untuk makluman, ahli-ahli Japrun adalah pengurusi dipengurusikan oleh Yang Berhormat Adun Kawasan atau Penyelaras Dun atau Timbalan Pengurusi oleh Penghulu Kawasan. Sosnya di dalam Japrun ada Suksa Japrun dan juga ahli mesyuarat terdiri daripada pengurusi JPKK di setiap kawasan dan wakil dari jabatan kerajaan yang berkaitan. Berkait rapat dengan Japrun, iaitu pejabat daerah yang mewakilkan penghulu di salah satu kawasan tersebut, iaitu pihak berkuasa tempatan yang meletakkan ahli majlis dan juga pegawai DUN, ADUN sendiri yang menjadi pengerusi dalam sebuah Japrun, dan pihak JPKK. Sebagai contoh, di dalam DUN Asahan ada 14 JPKK yang terlibat. Jadi setiap pengerusi JPKK menjadi ahli mesyuarat Japrun dan juga pengurusan mewakili daripada pejabat daerah. Saya berterima kasih kepada Cik Suhaidan yang beri peluang kepada saya untuk membincangkan tentang fungsi Japrun. Terdapat pelbagai fungsi yang kita boleh dibincangkan, terutamanya Japrun menjadi pusat bertemu antara ketua kampung dan rakyat bagi melaporkan masalah-masalah yang melanda seperti berlaku bencana alam. Contohnya banjir, tanah runtuh, ribut dan sebagainya. Selain itu, Japrun juga menjadi sebuah pusat imat masyarakat di mana masyarakat menghadapi masalah. Contohnya dari segi kewangan, mereka boleh datang berjumpa dengan pihak kakitangan di kompleks Japrun kerana di situ adalah pegawai dan pejabat kebajikan masyarakat yang boleh membantu memberi imat nasihat. Selain itu, Japrun juga menjadi pusat untuk berkumpul dan datang secara ramai-ramai sekiranya ada karnival, ceramah dan program-program kesedaran di Kompleks Japrun. Hal ini juga membantu untuk membentuk semangat bersatu padu antara kalangan masyarakat. Japrun menjadi pusat untuk membincangkan serta merancangkan program pembangunan atau program bagi meningkatkan taraf ekonomi dan juga taraf kehidupan yang berpendapatan rendah. Seterusnya, Japrun dapat membincangkan keperluan untuk mengadakan lebih banyak semangat bergotong royong di dalam masyarakat kampung, terutamanya terhadap projek seperti membaik pulih masjid, surau, dewan dan sebagainya. Selain itu, peranan Japrun adalah untuk membincangkan aspek yang melibatkan keselamatan kampung seperti ancaman penyalahgunaan dadah, pendatangan haram dan sebagainya. Dan
Jepun juga membincangkan cara-cara untuk mengatasinya. Selain itu, Jepun membantu membincangkan cara untuk meningkatkan taraf akademik di dalam kampung-kampung tertentu. Dan itu saja. Saya serah kepada seterusnya saya Muhammad Rafiq bin Hussein 257-95 akan menyambung pembentangan pada hari ini, iaitu gaya kepimpinan. Okey, kalau kita lihat hubungan individu dalam organisasi ini, salah satu faktor yang dikaitkan adalah kepimpinan. Kalau kita lihat sebagai contoh teori gaya kepimpinan yang dinyatakan oleh Critch dan Critchfield ni 1962, kalau kita lihat dia mengatakan dalam menyaraikan ada 14, tapi pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan 8 fungsi tersebut dan menguraikannya. Okey, salah satu fungsi gaya kepimpinan adalah sebagai eksekutif lah. Kalau kita lihat eksekutif ini dinamakan sebagai pemimpin yang bertadbir dalam sebuah kelompok lah, ataupun komuniti dalam masyarakat, ataupun dipanggil organisasi, dan menyelaraskan aktiviti-aktiviti yang dijalankan di peringkat Jepun itu sendiri. Kalau kita lihat di peringkat Jepun ini, pelbagai aktiviti yang dijalankan sama ada di peringkat kampung, di peringkat komuniti organisasi dan sebagainya. Dan faktor yang kedua adalah sebagai perancang. Okey, kalau kita lihat sebagai perancang, kalau kita tengok dia merancang sebagaimana hendak mencapai matlamat dalam organisasi. Sebagai contoh di Jepun ini sendiri, dia punya piagam. Kalau kita lihat dia ada piagam organisasi dan misi organisasi. Untuk merancangkan aktiviti yang berfaedah kepada organisasi, masyarakat dan komuniti lah. Dan dia juga selaku sebagai pengurusi Jepun, pengurusi Jepun yang menjadi pencana dan mengetuai segala rancangan yang ada di Jepun. Kalau kita lihat di Dun Asahan ni sendiri, dia membudayakan pelbagai aktiviti di Jepun Wakil Rakyat, dan akan merancang, memperluaskan dan juga menyuntik aktiviti masyarakat yang berasaskan kepada budaya seperti kompang dan sebagainya. Okey, yang ketiga adalah sebagai pembuat dasar. Maksudnya pengerusi Jepun ni dia sebagai pembuat dasar kepada Jepun tu sendiri. Okey, kalau kita lihat dia meletakkan garis panduan dasar-dasar organisasi melalui mesyuarat Jepun tu sendiri yang diadakan pada setiap bulan dan menjadi mekanisme terbaik untuk menentukan hala tuju bagi mencapai matlamat. Jatera, saya Rafi bin Tumino, nombor metrik 25-7679, Kumpulan AA Melaka. Terima kasih kepada sahabat saya yang membentangkan sebentar tadi, dan saya sambung. Jepun adalah sebagai ketua eksekutif. Pengerusi Jepun adalah merupakan eksekutif di dalam Dun Asahan yang sentiasa bekerja keras untuk berkhidmat kepada masyarakat, untuk memastikan segala yang dirancang mencapai objektif yang diinginkan. Sebagai contoh, program ziarah kasih setiap hari Jumaat jam 9 pagi hingga 12 tengah hari. Ini bertujuan untuk melihat sendiri keadaan masyarakat setempat dengan menghantar bantuan makanan dan pemeriksaan kesihatan di klinik-klinik yang berhampiran. Kedua, Jepun sebagai perancang, di mana perlu merancang cara bagaimana hendak mencapai matlamat organisasi seperti yang telah ditetapkan oleh piagam organisasi dan misi organisasi. Pengerusi Jepun menjadi perencana dan mengetuai segala rancangan dan tindakan supaya matlamat yang diinginkan menjadi kenyataan. Ketiga, sebagai pembuat dasar, melalui mesyuarat Jepun yang diadakan sebulan sekali, ia menjadi mekanisme terbaik untuk menentukan hala tuju bagi mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Parti politik yang menang akan menentukan garis panduan untuk
pentadbiran mengikut manifesto atau janji pilihan raya. Gerak kerja perlu seiring dengan matlamat supaya tiada pembaziran masa dan wang ringgit. Sekian, terima kasih. Saya serahkan pembentangan berikutnya kepada sahabat saya. Assalamualaikum. Saya nak menyambung berhubung dengan soal kepimpinan, perkara yang keempat. Pemimpin ini sebagai pakar pemimpin. Menjadi sumber maklumat kepada semua orang ataupun semua dalam kelompok yang tu. Setiap kali mesyuarat berlangsung, pengerusi Japulun ataupun pemimpin ini akan memaklumkan kepada ahli mesyuarat berkaitan dengan perkembangan terkini negeri Melaka dari segi soal politik, soal sosial dan juga ekonomi. Maklumat terkini itu datangnya daripada mesyuarat Exco dan Kerajaan Negeri Melaka dan ataupun daripada mesyuarat-mesyuarat yang dihadiri oleh pemimpin. Segala maklumat yang disalurkan oleh pengerusi Japulun akan membantu pengerusi JPKK dan juga semua yang dalam kelompoknya. Penyaluran maklumat tersebut bukan hanya terbatas melalui mesyuarat Japulun tetapi melalui media sosial termasuklah WhatsApp, Telegram dan Facebook. Saluran ini menjadi wadah yang popular di kalangan masyarakat ini. Ini akan memudahkan kepada semua pihak untuk mendapatkan maklumat berkaitan peluang-peluang peningkatan ekonomi dalam musim COVID-19 ini. Perkara yang kelima dalam soal kepimpinan ini adalah pemimpin sebenarnya sebagai jurucakap kepada kelompok pemimpin-pemimpin kecil. Dipertindak sebagai jurucakap kelompok ini adalah pengerusi Japulun boleh membawa suara masyarakat di Dewan Nasahan di peringkat Kerajaan Negeri Melaka. Ini adalah kerana sebagai wakil rakyat Dewan Nasahan yang merupakan pengerusi Japulun adalah ahli majlis mesyuarat Kerajaan Negeri Melaka. Segala permasalahan berkaitan dengan dasar kerajaan boleh disampaikan kepada masyarakat di Dewan Nasahan. Yang keenam, pemimpin adalah sebagai pengawal hubungan dalam. Selain daripada menjadi jurucakap kelompoknya, pemimpin juga sepatutnya menjadi pengawal ataupun saluran hubungan antara anggota-anggota kelompok. Sebagai pengerusi Japulun akan menapasti berita-berita yang tidak benar dan palsu supaya tidak mempengaruhi pemimpin-pemimpin setempat. Kawalan ini adalah untuk menjaga stabilan perpaduan di kalangan organisasi dan juga komuniti. Tindakan drastik adalah perlu bagi memendung segala spekulasi dan juga ketidakpastian tentang sesuatu perkara supaya tidak menjadi impak negatif kepada pengerusi Japulun. Yang ketujuh, sebagai pemimpin adalah pemberi ganjaran dan juga denda. Maksud pemberi ganjaran dan denda adalah dalam sesuatu organisasi yang berhierarki, pemimpin diberi kuasa untuk memberi ganjaran ataupun reward dan mengenakan denda oleh pihak berkuasa ke atas ahli-ahli kelompok yang di bawah penyeliaannya. Dalam perkara ini, sebagai yang berhormat, pengerusi Japulun diberi kuasa untuk mencalonkan mana-mana individu yang difikirkan layak untuk menerima pingat ataupun bintang penghargaan daripada Kerajaan Negeri Melaka sempena dengan hari ulang tahun Tuan Yang Terutama Negeri Melaka. Pencalonan hanya akan diberikan kepada mereka-mereka yang dinapasti layak untuk menerima penghargaan ini dan juga sebagai pengerusi Japulun Asahan mencalonkan mana-mana pemimpin yang berdaya maju mempunyai idea yang bernas untuk dilantik sebagai ahli majlis PBT dan juga sebagainya. Yang kelapan, ini adalah agak penting kerana sebagai pemimpin, ianya mestilah menjadi teladan ataupun role model kepada anak-anak buahnya. Pemimpin menjadi teladan ataupun contoh kepada anggota-anggota kelompok dengan menunjukkan sikap yang teramat baik dan yang terpuji. Sebagai pengerusi ataupun Yang Berhormat Japulun Asahan, semestinya menjadi contoh kepada masyarakat kerana karisma pemimpin mesti ditunjukkan kepada ahli kelompok. Sebagai Yang Berhormat juga, pengerusi yang amat dihormati orang tua adalah satu sikap yang memberi kesan kepada masyarakat setempat pada hari ini kerana Yang Berhormat ataupun selaku pengerusi ianya sepatutnya menjadi role model kepada ahli kelompok.
Kesimpulan di sini adalah kemahiran mentadbir dan juga melayan masyarakat perlu ada, dan kehendak rakyat ataupun masyarakat yang di bawah seliaan pemimpin ini perlu diutamakan, kerana inilah menjadi asas dan juga kejayaan sesebuah pentadbiran. Menyedari sumber yang terhad dan pasca PKP sekarang ini, yang nantinya memperlahankan ekonomi negeri dan juga setempat, namun sebagai seorang pemimpin pastilah cuba memenuhi kehendak masyarakat sebaik yang mungkin. Maka wujud satu hubungan yang erat di dalam pengurusan Japurun sebenarnya, dan juga kolaborasi pintar antara pengurusi Japurun yang juga merupakan yang berhormat kawasan dan pemimpin masyarakat, supaya masing-masing mendapat manfaat daripada hubungan tersebut. Sekian, terima kasih. Salam daripada kumpulan kami. Terima kasih.